dua-dua di Kuala Lumpur, kalau tidak, tak boleh buat isyak. Jadi soalan yang pertama, dia kata, saya ada mak saudara tinggal seumur dengan anak akak, bukan makhluk, lebih daripada 17 tahun, dan hanya mengakui anak dengan akak support Quran, dan sanggup tukar dengan anak sendiri dengan anak akak, apakah hukumnya? Dia ni ada anak akak, dia sayang benar, lama mana dia 17 tahun. Jadi kerana dia nak duduk seumur dan dia sanggup tukar dengan anak dia sendiri. Jadi soalan dia apa benda? Biasanya kalau duduk kita nak tahu masalah. Adakah jadi mahram 17 tahun dengan anak akak? Tak jadi. Yang jadi mahram ni tiga sebab. Yang pertama iaitu nasab. Anak, ayah, mak, cucu, kakak, mak saudara, pak saudara. Yang kedua dengan sebab menantu, tua. Yang ketiga dengan sebab nyusu. Wakana bagi ngopek. Ada pun anak akak tak jadi. Bukan kata 17 tahun, 17 ribu tahun dah duduk dia. Tak jadi juga mahram. Cuma aurat yang direngangkan, iaitu kalau kurang boleh selok lengan dan tidak lagi tutup kaki, pukul lagi ke bawah. Itu dia. Ada pun setuh menyetuh, dikatau bapa akak itu telah tua. Ada tahu baik mengatakan boleh pegang. Ada pun pendapat yang asal, Pak Muktamak tak boleh juga. Tapi sayang lagu mana pun anak akak, kita patuh peraturan Islam. Jangan tukar nama dia. Kerana tukar nama ni dilanak. Nak beli anak akak bukan kata tak boleh. Sekapar boleh. Dia ambil anak akak.